Oke guys, welcome back to my channel. Sekarang kita pengen jalan-jalan ke Pekan Raya Jakarta. Oke, di sana ada apa aja? Kayaknya kemarin gue lihat di YouTube ada cumi guys, enak banget. Cuminya mantep. Kita akan ke sana, kita review. So, ikutin terus guys. Just follow us. Oke. Jangan lupa juga subscribe dulu, subscribe, like, comment, and share. Oke. Bye. Yuhu, si Putih udah siap nih menemani kita ke PRJ. Gagal banget. Nah, di perjalanan kita tiba-tiba nggak jadi ke PRJ, jadinya ke Kebon Sirih. Random banget nggak sih? Oke guys, kita udah sampai. Sekarang kita mau makan apa nih? Ini adalah nasi goreng Kebon Sirih yang notabene orang banyak cari di sini, dan ini memang benar-benar asli Kebon Sirihnya. Wah, ini nasi goreng ini. Bikinnya aja pakai kualinya lebih besar. Nah, kalian kalau udah pesen, kalian harus bayar ke kasir. Nah, kasirnya di seberangnya nih guys, di sini tuh. Nah, kita bayarnya di sini ya kan? Sambil nunggu bayar, nah kita lihat tuh. Ini karyawannya juga banyak banget guys. Nah, ini situasinya nih. Rame nih, ini hari Senin nih guys. Gila ya, ramai banget. Jadi harganya adalah 41.000. Tadi saya kembalian di 19.000. Wow. Oh, harganya 41.000 tadi. Nah, ini kan kalian bisa lihat juga nih guys, menu-menunya nih. Harga nasi goreng kambing Kebon Sirih nih. Ada nasi goreng kambing nih yang kita pesen 41.000. Ya kan? Ada setengah porsinya juga 31.000. Nah, berhubung gue udah makan, jadi ya nggak bisa pesen dua lah, kekenyangan guys. Ntar gue tambah gendut ya kan. Jadi kita pesen satu porsi aja nih buat nyonya ya kan. Oke, nah kita lihat situasi sekitar nih. Wow, udah mulai rame nih guys. Wih, keren ya punya bisnis kayak gini nih. Nah, di sini kita nunggunya pun nggak terlalu lama loh. Jadi kita baru duduk aja, pesan bayar ya kan. Ya, kurang lebih 10 menit lah ya. Pesanan ini udah nyampe disuguhkan di atas meja kita. Wih, gila, keren banget ya. Ya emang karena mereka udah masaknya udah langsung banyak sih satu kuali ya kan. Oke nih guys ya. Jadi nasi goreng ini udah datang. Wah, lihat mantep banget kan dari tampilannya. Ya kan. Nah, di sini dagingnya sih mantep guys ya, empuk lah ya, dan ada sedikit rasa manis ya kan. Wah, ini ada daging kambingnya nih. Kolesterol guys, kolesterol. Cuman kita nggak banyak-banyak.
Enak rasanya. Ini karinya berasa banget. Kita tambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nanya ya? Asamnya cuka ya. Bagian kambingnya. Mama Mia. Enak ya. Rempah-rempahnya berasa banget. Gurihnya enak banget. Sama kambingnya dari empuk muda. Kalau pakai emping. Tapi ada hal yang menarik. Di sini garpunya enggak di sajiin guys, jadi hanya sendok doang gitu, nggak mau ribet kali ya. Kata orang-orang dulu yang pernah makan tuh pada zaman dulu nasi goreng Kebon Sirih ini, dulu tuh katanya jauh lebih empuk gitu. Oke, terus di sini aroma daging kambingnya sih nggak tercium ya, biasanya kan kalau makanan-makanan yang lainnya tuh sate kambing atau apa kan masih ada aroma-aroma daging kambingnya. Nah, di sini beda banget guys. Jadi aroma daging kambingnya itu yang khas tuh baunya tuh enggak tercium sama sekali ya kan. Karena dengan nasi goreng yang pada umumnya gitu. Nah, kalau menurut gua sih daging kambing yang enggak bau ini dan terkesannya sih wangi ya, itu bisa jadi karena kombinasi bumbu rempah yang udah tercampur dengan nasi gitu. Kalau menurut gua ya. Nasi goreng pakai minyak tangin. Mangga lah, minyak tangin. Wanginya ini enak gitu. Sangat enak ya. Bikin gurih-gurih gitu. Rasa rempahnya juga rasa banget. Ini rekomendasi. Jangan lupa jadi emang kerasa banget sih ini rempah-rempahnya mantep banget, dan kita juga nggak tahu nih apa sih isi rempah-rempahnya ini masih dirahasiakan guys pastinya. Kalau nggak dirahasiakan gue udah buka nih kan di Bogor. Nah tapi aroma khas daging kambing ini kan dia jualan sate juga. Nah kalau daging kambingnya ini tercium kalau di hidangan sate ya guys. Jadi rasa daging satenya ini juga nggak semanis daging kambing yang ada di nasi goreng sih gitu. Jadi yang di nasi goreng ini kayaknya ada dicampur sama gula atau kecapnya gitu lebih banyak, jadi rasanya juga beda gitu. Nah ini rasanya kalau yang di nasi goreng ini itu dagingnya enak banget, gurih, nasi gorengnya juga padat bumbunya ya, dan lunak gitu kan dagingnya. Jadi pas kita langsung melahap nasi goreng ini, wah ya mirip-mirip kayak nasi kebuli ya. Kalau menurut saya sih nasi kebuli ini kan makanan khas dari tanah Arab. Aroma sama rasa rempahnya itu berasa banget kan nasi kebuli. Nah jadi ini mirip-mirip kayak gitu guys. Satu ini berapa porsi bang? 200. Waduh banyak banget. 200. Mantap banget. Bogor ada cabangnya juga ya? Kok nggak ada? Kita nggak buka cabang di luar. Oh, Jakarta. Jakarta semua, oke. Sehari habis berapa porsi nih bang? Ya, tergantung sih bos. Ini habis lo ya ini ya, 200 habis ya?
Nah, ini tuh resepnya ternyata kita cari-cari informasi, ini tuh racikannya turun menurun. Jadi ini udah generasi kedua nih. Awalnya kan yang foundernya ya, yang generasi pertama itu Pak Haji Nena. Sekarang diwariskan ke anaknya nih guys, namanya Pak Hadi. Nah, ini racikannya apa itu masih dirahasiain menurut Pak Hadi. Jadi dia pakai apinya ini sil lagi. Jadi dia nasi gorengnya udah matang guys. Wah, ada lagi nih. Kualinya. Ini orangnya ada berapa bang? Ini ya. Bang, karyawannya ada berapa? Karyawannya ada 30 orang. Wah, oh, ada 30 orang? Wih, luar biasa guys. 30 orang. Subscribe, subscribe terus. Kita udah selesai makannya. Cuman, kalau kalian yang belum tahu alamat di sini, di mana tempatnya di Kebon Sirih. Kebon Sirih yang mau arah ke Sarina. Ya. Ini tempatnya gampang banget tuh, dan ini terkenal. Ini buka sampai dengan jam subuh, misalnya jam 3. Sampai subuh? Oke. Okay. Nah, ya. Karyawannya 30 orang. Udah nih, pulang kita. Kak, makasih ya. Oke, sukses terus. Oke guys, kita udah selesai, kita mau pulang. Nah, ini yang makan juga sampai keluar-luar. Tapi gelap ya. Yuk, ini banyak yang jualan juga di sini. Ada buah-buahan. Oke guys, dukung terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.